Ini adalah jalan menuju ke Kebumen. Kita sampai di perbatasan Kebumen Banjarnegara. Nah, ini masuk ke kawasan rawan longsor Kabupaten Kebumen. Nah, ini. Nah, kita sebetulnya batasnya itu ini lah. Nah, ini ada jembatan, perbatasannya itu jembatan ini. Ini ada pohon bambu, terus ada jembatan. Nah, ini perbatasannya ini. Nah, ini perbatasan Kebumen Banjarnegara. Nah ini Banjarnegara ini. Jalannya bagus. Nah, yang di Banjar jalannya bagus dari Cor. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, sampai di sini. Nah, pembangunannya memang bagus ini Banjar ini. Nah, ini Banjar. Nah, ini ada hutan pinus. Kemudian ada ini. Nah, ini kita ke perbatasannya. Nah, ini perbatasannya, ini tulisannya, ini Kebumen. Nah, ini Kebumen. Nah ini yang Kebumen jalannya masih jelek ya, masih kecil jalannya, masih jelek ini. Nah, semoga ke depan ini pemerintah Kebumen bisa memperbaiki, jadi bisa dari Banjarnegara tembus ke arah Kebumen. Nah, ini masih jalannya masih kurang bagus. Ada terlewat. Oh, bentar. Nah, ini. Saya coba tak jalan ke sana. Seperti apa? Wah, ya ternyata jalannya berlubang-lubang. Ya. Kita lihat. Tadi saya mau ke sini tapi takut kurang bagus ya jalannya, tuh memang benar jalannya masih jelek sekali, berlubang-lubang ya. Oh ya, ini dia. Ini saya di daerah Kebumen. Nah, ya. Wah, bisa lihat ini teman-teman. Jalannya masih seperti sungai Asat, ya. Ini. Oke, semoga ke depan pemerintah Kebumen bisa memperbaiki, jadi bisa tembus jalan yang bagus dari Banjarnegara ke Kebumen. Oke, terima kasih.